Udah, balikin aja ke Allah. Terima. Jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat ia terjatuh dari ranting pohonnya. Terimakan aja, terima, ridho. Maka tadi lanjutkan hadisnya, faman radiya falahur ridho. Barang siapa ridho dengan ketentuan Allah, yang ridho dengan keadaan yang Allah berikan kepada dirinya, falahur ridho, maka di situ ada keridhaan Allah. Waman sakhita falahus sukhtu. Dan barang siapa yang murka, yang marah, yang benci dengan ketentuan Allah, maka ada kemurkaan Allah di situ.